kepala UPD, para camat dan para teman-teman dari Basnas berkoordinasi, berkomunikasi untuk bagaimana mengoptimalkan kegiatan zakat, infak, sedekah melalui Basnas di Kota Semarang. Ini yang menjadi harapan kami bahwa untuk zakat, infak, sedekah itu kalau kita salurkan melalui lembaga Basnas ini, insya Allah penyalurannya juga lebih tepat sasaran dan lebih mengena pada masyarakat yang memang harus kita bantu. Basnas Kota Semarang melalui program-programnya baik itu pelatihan maupun penyaluran ini alhamdulillah sudah lebih baik. Jadi untuk membantu masyarakat yang berhak menerima itu sudah disalurkan. Konteksnya bahwa hari ini adalah kegiatannya kita merecharge lagi, merecharge kesadaran khususnya teman-teman di OPD dan kecamatan agar mau lebih meningkatkan pendapatan penyaluran mereka dari teman-teman kepada Basnas Kota Semarang. Basnas pun dalam masa pandemi juga menjadi salah satu leading sektor yang membantu pemerintah dalam hal kebencanaan khususnya masalah-masalah yang terkait kesejahteraan masyarakat. Hampir 55,3 miliar sebenarnya yang sudah kita salurkan selama pandemi ini.